Dengan narasumber kita, iaitu Yang Mulia Pengiran Haslin bin Pengiran Haji Ali, Pegawai Ugama Kanan Jabatan Hal Ehwal Masjid, telah pun bersedia untuk bersama Audah ya, untuk hari ini. Ya, ya, Alhamdulillah. Kita sapa saja beliau. Assalamualaikum, Pengiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah. Jadi bercakap mengenai tajuk ketanian ya, mulai dengan Qiyamul Lail Ramadan. Jadi mungkin sebagai mukadimah, boleh tuan jelaskan mengenai aktiviti yang akan dilaksanakan sewaktu Qiyamul Lail Ramadan ini. Silakan tuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengurniakan kita nikmat umur yang panjang, nikmat kesihatan yang sejahtera dan nikmat kelapangan sehingga kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan berbagai amal ibadat dan amal kebajikan. Kita berdoa semoga amal ibadat yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedar tak sedar kita sudah berada di 10 terakhir Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita dengan mengurniakan satu malam yang penuh dengan keberkatan dan keistimewaan di mana melakukan amal ibadat pada malam tersebut adalah lebih baik ganjarannya dari melakukan amal ibadat selama 1000 bulan. Yang mana malam tersebut apa yang dipanggil sebagai malam Lailatul Qadar atau yang akan kita cari sebenarnya gitu. Yeah. Jadi sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memperbanyakkan amal ibadat lebih-lebih lagi di 10 terakhir bulan Ramadan ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Antara maksudnya adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengerjakan amal ibadat di 10 terakhir bulan Ramadan. Yeah. Apa yang baginda tidak kerjakan pada bulan-bulan yang lain. Jadi penekanan 10 terakhir bulan Ramadan, kita ini pun berada di 10 terakhir sudah sebenarnya ini, di ujung-ujung sudah sebenarnya. Jadi penekanan kepada 10 terakhir bulan Ramadan ini berkemungkinan besar berlaku Lailatul Qadar, menurut jumhur ulama, pendapat jumhur ulama, pada malam-malam berangka ganjil. Di antara malam-malam 10 terakhir Ramadan ini adalah berdasarkan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Artinya malam 21, malam 23, 24, 25 dan 27, 29. Yeah. Jadi itu bukan menterhadkan ketani untuk ketani menghidupkan malam-malam terakhir ini. Anda semestinya malam ganjil, bahkan juga malam-malam sisa-sisa malam Ramadan ini perlu ketani. Yeah. Hidupkan juga insyaAllah. Justru sekarang ini kita sudah berada ke Ramadan ke-25. Malam ini malam 26. Jadi hanya tinggal beberapa hari saja lagi Ramadan bakal meninggalkan kita. Maka carilah, rebutlah peluang untuk menggandakan amal ibadat, rutin berpuasa di siang hari, bertarawih di malam hari dengan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan Qiyamul Lail. Jadi inilah antara aktiviti yang bakal dilaksanakan ya. Jadi Qiyamul Lail ini secara ringkasnya lah adalah amalan beribadat pada malam hari dengan mengerjakan sembahyang-sembahyang sunat serta amalan-amalan seperti beriktikaf di masjid, sembahyang sunat tahajud, sunat taubat, hajat, tasbih, witir, membaca Al-Quran, berzikir dan berbagai-bagai amalan insyaAllah. Jadi inilah yang akan bakal dilaksanakan oleh Kementerian Hal Agama, mengajak semua rakyat dan penduduk yang beragama Islam untuk sama-sama kita berqiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan ini insyaAllah. Dan aktiviti ini, insyaAllah Kementerian Agama melalui Jabatan Wal Masjid, Pusat Da'wah Islamiyah, Jabatan Pengajian Islam dan Jabatan Pentadbiran telah merancang inisiatif-inisiatif di sepanjang bulan Ramadan, itu mengadakan perkumpulan Qiyamul Lail Ramadan di Jami'ah Hasanah Bolkiah pada hari Khamis, esok malam insyaAllah. Hari Khamis malam Jumaat, bertepatan malam ganjil juga, malam 27 Ramadan insyaAllah. Jadi Qiyamul Lail ini akan dilaksanakan bermula jam 3 pagi insyaAllah. Jadi insyaAllah itulah antara aktiviti yang bakal dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Selain aktiviti-aktiviti yang lain berjalan dengan biasa, insyaAllah pada malam besok
Kementerian Agama akan menganjurkan Qiyamul Lail di Jami' Asri Hasan Al-Burqiyah bermula jam 3 pagi insyaAllah. Itulah maklumat yang disampaikan. Baik, alhamdulillah. Mungkin juga dapat mengongsikan juga perkiraan mengenai dengan Qiyamul Lail ini, adakah ianya mempunyai waktu-waktu tertentu ataupun mungkin sudah bermula selepas sembahyang Isya pun sudah boleh sahaja kita ini meneruskan ibadah kita ini hinggalah ke masuknya waktu sebelum menunaikan sembahyang fardu subuh. Pada kelaziman yang biasa dilakukan Qiyamul Lail namanya menghidupkan malam ini, jadi biasa kita ini mengambil ia adalah ke sepertiga malam terakhir pada kelazimannya. Jadi biasa pun kita ni sembahyang tarawih sudah awal dan menutup sembahyang tarawih itu dengan witir. Jadi artinya kita ni melakukan amal ibadat yang lain saja. Jadi setelah itu kita ni mengambil masa untuk berehat ataupun tidur sejenak dan seterusnya kita ni memulakan amal ibadat dengan Qiyamul Lail ini. Jadi dalam Qiyamul Lail seperti mana yang saya terangkan tadi kita ni banyak amal ibadat yang dilakukan, tapi bagi untuk malam tersebut pada malam besok atau insyaAllah, para jemaah yang hadir bukan hanya keluarga Kementerian Agama, bahkan semua siapa-siapa saja yang berlaku hadir bersama dengan keluarga, bersama dengan isteri dan anak-anak insyaAllah untuk hadir sama-sama untuk kita ni sama-sama menunaikan sembahyang sunat tasbih sunat tasbih berjamaah. Jadi ia memang dalam pukul 3 tu pukul 3 kita ni memulakan, tapi adalah lebih baik kepada jamaah-jamaah tu untuk sekali hadir pada awal mungkin dalam 2:30. Jadi dalam masa 30 minit awal itu, para jemaah boleh melakukan amal ibadat lain. Datang itu masuk sembahyang sunat tahiyatul masjid ya dulu. Selepas itu bersembahyang sendiri sembahyang sunat tahajud. Sunat-sunat taubah juga boleh dibuat dan sunat hajat insyaAllah. Dan insyaAllah pada malam tersebut, barangkali insyaAllah mudah-mudahan akan berjaya insyaAllah. Pada jemaah-jemaah yang awal datang, mungkin 100 lebih pertama atau 150 pertama akan diberikan buku panduan, disumbangkan buku panduan sembahyang itu. Jadi itulah sebagai panduan nanti insyaAllah ketani pun akan menggaid juga para imam, pegawai-pegawai insyaAllah akan menggaid juga cara-cara sembahyang itu supaya ketani lebih bersedia insyaAllah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah ia berjalan dengan baik dan lancar, dan mengharap juga ramai yang hadir pada malam tersebut. Dan bersyukur juga alhamdulillah selama 10 malam terakhir ini banyak sebenarnya masjid-masjid yang telah pun melangsungkan menghidupkan Qiyamul Lail ini alhamdulillah. Baiklah, seterusnya Tuan, sebagai penutup, apa saranan Tuan kepada orang ramai yang ingin menghadiri aktiviti tersebut iaitu Qiyamul Lail Ramadan? Pertama, barangkali saranan memang ketani mengharap walaupun ia disebut tadi adalah anjuran Kementerian Agama, tapi bukan berarti ia adalah untuk warga Kementerian Agama tu tapi adalah untuk orang ramai. Siapa saja yang berlaku hadir itu adalah dialu-alukan, lebih dialu-alukan bersama keluarga, bersama keluarga, dan insyaAllah keselesaan insyaAllah akan dijaga kepada para ini jemaah-jemaah yang hadir itu, di mana kedudukan lelaki dan kedudukan jemaah perempuan nanti insyaAllah. Dan kita ni akan menyemarakkan, menghidupkan 10 tarikh itu dengan barangkali dengan kita ni ramai zikir-zikir, mudah-mudahan kita ni sama-sama membaca. Jadi makin semarak, makin syiar. Dan seterusnya doa-doa yang dibacakan diaminkan oleh ramai. Jadi mudah-mudahan insyaAllah bakal dimakbulkan apa yang kita ni sama-sama panjatkan insyaAllah. Dan juga kita ni tidak perlu risau jika ada barangkali di kalangan orangnya aku tidak pernahnya datangnya sembahyang ni. Tidak perlu risau kalau kurang memahami kaifiat melakukan sembahyang sunat tasbih dan sembahyang-sembahyang lain, kerana insyaAllah sebelum menunaikan sembahyang itu ada penerangan nanti akan disampaikan agar para jemaah ini lebih bersedia, lebih faham akan kaifiat ataupun tata cara kita ni mengerjakan sembahyang sunat tasbih ini insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Demikian tadi Auda telah pun kami bawakan kepada Auda satu wawancara secara virtual Qiyamul Lail Ramadan bersama dengan narasumber, iaitu bersama dengan Yang Mulia Pengiran Haslin bin Pengiran Haji Ali, Pegawai Agama Kanan Jabatan Hal Ehwal Masjid. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pengiran dengan pengongsiannya. Moga kita bersua lagi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.